Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menggantikan kunci ini. Ini yang lama sudah rusak. Untuk yang baru ini belum maksimal. Nanti kita akan rapikan lagi. Kunci yang dalam. Oke. Bagaimana kelanjutannya? Simak videonya sampai habis.
Oke kawan-kawan, itulah cara menservis kunci yang telah rusak diganti dengan yang bekas. Terlihat ini yang lama tapi masih bisa dipakai. Sementara pintu ini belum pernah digunakan kunci seperti ini. Saya lubangi tapi kurang rapi. Jadi lumayanlah di kamar bisa kunci. Enggak bebas lagi keluar masuk. Oke kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga ini bermanfaat. Demikian, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.